Oh, langsung saja ya kawan ya. Oke, pastikan kiri kita kosong. Siap. Oh, alah, ini ada Pak polisi yang menyeberangkan jalan itu. Wah, itu polisinya baik hati itu. Dan sebelah kanan itu ada Bank BJB itu. Ada Indomaret, pokoknya di sini full semua minimarket ada. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Om Vin di channel Truk-Trekan Viral Pada Abad Ini. Boom. Oh ya teman-teman, wah senang sekali akhirnya aku masih bisa menghibur para pecinta ETS2, para pecinta simulator, yang mana pada konten kali ini aku menggunakan truk bermuatan semen ini. Wow, mantap sekali. Dan kali ini kita akan mengisi BBM terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita melanjutkan perjalanan. Dan kita mampir di Pertamina dulu. Oke, mantap jiwa. Oke, langsung saja kita doakan teman-teman ya, agar perjalananku selamat sampai tujuan. Dan kita isi bensin dulu di pom Pertamina ini. Dan kali ini kita muatan semen ya. Nah, itu di dalamnya terpal itu ada semennya. Dan kita akan isi bensin dulu agar nanti di tengah perjalanan kita tidak kehabisan bensin. Ini nampaknya asik. Yuk, kita pencet E dulu. Kita enter biar full tank. Itu nanti full tank is fuel itu di kiri bawah itu. Nah, ini bensinku penuh dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan kawan menggunakan truk Hino bermuatan semen ini. Nah, ini sengaja ditutupi terpal agar tidak kehujanan. Nah, nanti kalau biasanya kalau semen itu kalau kehujanan dia akan mengeras, dia akan semakin keras, makanya kita tutupi terpal nanti kalau hujan biar tidak kehujanan. Oke, lanjut saja kawan. Nah, ini tampilan dari depan ini ya, untuk tampilan dari depan dari truk Hino 500 ini mantap jiwa. Yo, kita akan menyeberang jalan ini, pastikan adalah langsung saja ya kawan ya. Oke, pastikan kiri kita kosong. Siap. Tar. Ngalah. Sana. Maju dulu sana. Enggak mau maju ini. Kita mundur dulu aja agar siap. Oke, langsung saja kawan, kita lanjutkan perjalanannya menggunakan Hino 500 ini. Oke, ini adalah truk yang lumayan keren ini ya teman-teman ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan ya agar perjalananku aman, sehat, sentosa. Ini menggunakan truk Hino bermuatan semen. Dan kali ini kita menggunakan kamera kabin ini adalah kamera yang kita real menjadi seorang driver truk muatan semen. Mantap jiwa. Oke, siap. Kali ini kita menggunakan map gabungan dan posisi kita sekarang berada di sini ya, halte Sukabumi, kita di SPBU 9 tadi. Dan kita akan menuju ke Bojong ini. Ya, mantap ini mapnya seperti ini. Ini adalah map gabungan. Ini adalah map JRR. Ada ini map Njir. Ini map apa ini? Aku lupa. Pokoknya di sini full Jawa. Mantap jiwa, mantap. Yo, langsung saja ini kita gigi 8. Dan kali ini kita mau kemana ya? Kita mau ke Bojong tentunya, ini menggunakan map gabungan dengan traffic real Indonesia punya. Menggunakan truk Hino 500 dan itu di sebelah kiri itu banyak sekali itu orang-orang yang sedang ngapain itu? Yang sedang menunggu bus mungkin ya. Menunggu bus karena kita tidak menggunakan bus, jadinya kita lewati saja. Siap. Dan ini adalah tampilan dari atas coy.
Ganteng enggak, coy? Ganteng enggak? Pokoknya ganteng sekali ini seperti Om Vin. Om Vin ganteng tak tertandingi nih pokoknya ya. Wow, kali ini kita berada di gigi 11, kemudian nanti kita nambah ke gigi 12. Siap. Pokoknya terima kasih ya yang sudah menonton channelnya Om Vin ini. Mohon maaf tidak setiap hari Om Vin menghibur, tapi setidaknya akan ada video baru setiap minggunya ya. Setiap sore jam 4 ini insya Allah akan ada video baru untuk menghibur para subscriber, para pecinta ETS 2. Siap. Yo, langsung saja ini kita mulai perjalanannya. Sudah mulai dari tadi ya. Masa kita mulai lagi. Oke, mantap. Ini rekomendasi game di tahun 2012 jika teman-teman gabut, jika teman-teman ini ada Pak polisi yang menyeberangkan jalan itu. Wah, itu polisinya baik hati itu. Polisinya baik hati dan tidak sombong. Asik ini main ini. Lanjut saja ini kita menggunakan map gabungan. Pokoknya jangan lupa ya, jika teman-teman nonton channelku ini belum subscribe, please subscribe dulu ya. Dengan kalian subscribe, menambahku semangat untuk bikin konten yang seperti ini. Pokoknya makasih sudah support channelnya Om Vin ini. Mungkin dari teman-teman yang request Om Vin pakai kendaraan apa itu bisa komen di bawah ya. Pokoknya demi subscriberku apapun kulakukan. Pokoknya jangan om nyebur sumur ya, enggak bisa. Aku bukan penyelam. Makanya aku hanya seorang driver simulator truk. Truk bermuatan semen 3 roda. Dan di video sebelumnya itu saya live streaming menggunakan truk Pertamina ya. Nah, itu seru banget itu ya, teman-teman bisa lihat di konten sebelumnya. Dan kali ini kita offline dulu, kita enggak live dulu karena memang kalau live itu memang menghabiskan kuota banyak, tapi ya enggak apa-apalah. Sip pokoknya ya. Kalau live itu keuntungannya aku bisa langsung interaksi dengan subscriberku pecinta ETS 2, kita bisa saling ngobrol ya. Tapi kalau ini kita hanya bersuara di kolom komentar, tapi tidak apa-apa, nanti kapan-kapan kita live kembali ya. Pokoknya jika kalian belum subscribe, please subscribe dulu channelnya Om Vin ini. Mantap jiwa. Kita lanjutkan. Dan sebelah kanan itu ada Bank BJB itu, ada Indomaret, pokoknya di sini full semua minimarket ada. Dari tadi banyak sekali itu penumpang yang ada di kiri itu, nampaknya nunggu bis jurusan antar kota antar provinsi. Mantap. Mantap sekali. Yang biasanya terpal itu berwarna putih, nah ini kita berwarna apa ini? Tosca. Atau ada Ampera juga ini. Dan terpantau jalan kita sepi ya, tapi di belakang kita itu pada macet itu. Karena truk ini enggak bisa kenceng, nah itu enggak mau ngeblong. Blang. Pokoknya ya. Siap. Mantap. Kita gigi 12. Gigi kok 12. Dan ini ada 12 percepatan di Hino 500 ini dari 1 sampai kok banyak banget ini. Ada jual pecel lele juga, ada angkotnya juga. Full semua ada di sini kawan. Asik. Dan itu ada bus Agramas itu yang dia enggak bisa belok ya. Nampaknya dia salah, kurang melambung. Oke, kita kembali ke kamera kabin lagi kawan. Pokoknya semoga saja channelku ini bisa menghibur kalian ya. Pokoknya nanti ada beberapa part, ini adalah part pertama. Nanti ketika sudah hampir 10 menit kita stop dulu. Kita nanti akan lanjut ke part kedua. Pokoknya Om Vin ini kalau bikin video nggak usah lama-lama, yang penting semua hari tertata lah. Kalau lama-lama nanti satu hari, mungkin nanti uploadnya bisa satu minggu satu kali kalau terlalu lama. Tapi kalau cuma 10 menit 15 menit kan nanti setiap hari akan ada video baru ya, bisa menghibur kalian semua pokoknya ya.
Siap, siap, siap. Pokoknya Om Vin terima kasih. Berkat teman-teman ini, wah akhirnya aku ada penontonnya. Weh, saya teringat pada awal-awal dulu bikin channel YouTube itu enggak ada penontonnya. Penontonnya cuma 1, 2, 1, 2, tapi alhamdulillah sekarang penontonnya sudah 50 lebih ya, 50 lebih, walaupun masih sedikit tapi tetap kita syukuri. Alhamdulillah kita syukuri, yang penting kita berusaha, yang penting aku, yang penting seneng lah. Nanti lama-lama juga banyak sekali ini yang nonton. Tapi untuk saat ini kita yang penting hatiku senang dulu aja untuk main game ini kawan. Asik, asik, asik. Oke kawan, wah nampaknya itu dulu ya konten dari saya. Ini adalah part pertama. Nanti akan ada lanjutan di part kedua, yang mana kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Bojong menggunakan truk semen. Apa ini? Truk semen, truk bermuatan semen. Nah. Oke, sekarang kita sudah sampai ke Sukabumi ini. Dan kanan kiri kita itu Indomaret. Kita stop di sini dulu, kita akhiri video kali ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi di part kedua. Oke, teman-teman. See you, bye-bye. Yeah.